الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا ما حصيتم وحيت عنك من إله بقى إلا ما علمتنا فجعلي أقويك وما جاب الكمين إنك أنت العليم الحكيم. سسوكنا موحيطان maha mengetahuinya juga maha bijaksana. Allahumma inkana rizukuna fis samai fanzilhu wahidhan. Sekiranya rezeki kami hidup atas langit, minta kamu waktu memanggi. Wa inkana fil ardi fa akhrijuhu. Sekiranya rezeki kami hidup atas bumi, minta kamu waktu memanggi. Wa inkana ba'idan fa qarribuhu. Sekiranya rezeki kami hidup jauh, minta kamu dekat dan mari. Wa inkana qalilan fa kassirhu. Wahai Tuhan, sekiranya rezeki hidup sikit, minta kamu tolong banyak kepada kami. In kana haraman fatahhirhu. Wahai Tuhan, sekiranya rezeki hidup haram, minta kamu bersihkan lagi kepada kami. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bermula sembahyang dua rakaat waktu subuh ataupun dua rakaat sunnah sebelum daripada sembahyang subuh ataupun dipanggil sembahyang sunat subuh, kedua-dua itu khairun minad dunia wa ma fiha, lebih baik harganya daripada dunia dan seisinya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita kesihatan, Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita peluang. Masih lagi kita boleh hidup lagi di pagi yang mulia ini untuk kita menemukan amal ibadah, mencari bekalan hidup. Sementara kita semua ini tuan-tuan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semalam bila kita tidur malam, Nabi sebut semua kita ni bila tidur malam mati. Nabi kata tidur ni adik-beradik mati, saudara-saudara mati. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun atas dunia ni bila tidur dia gambar, tak ada. Semua orang bila tidur dia tersedar. Orang pagi pun tak dengar, orang lalu pun tak nampak nak tengok, orang berapa lagi, semua tak dengar. Kenapa? Kerana tidur tu macam mati dah. Alhamdulillah, bila kita tidur bangun, bangun pula pagi ni, atau lagi cetek mata. Mata boleh tengok semula, telinga boleh dengar semula, mulut boleh cakap semula. Ini satu nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Sebab tu bila kita bangun tidur, ucapan pertama sekali diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bukan kata bangun pagi tu pulak bayar nasi dan tiga pinggan dah. Bukan kata bangun pagi tu minum air dan lupa dah. Bukan kata bangun pagi tu begitu gini dah. Ajaran yang pertama dia ajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, bila mu bangun tidur, perkataan pertama mu kena sebut ialah Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tiga benda disebut dalam doa. Yang pertama, Alhamdulillah illati. Segala puji bagimu, hai Tuhan. Berapa jenis puji wakna atas dunia ni, tertentu bagi Allah. So,
qadir bagi qadir ke? Sama ada puji qadir bagi hadir ke? Sama ada hadir puji qadir ke? Sama ada hadir puji hadir ke? Apa saja jadi puji yang datang dia ni mesti kembali pada masalah. Puji ialah setiap dah orang lain. Tak ada bukan puji orang yang benar tak baik. Tentulah bila kita puji orang yang benar baik. Dia pandai ke, dia cerdik ke, dia bijak ke, dia kaya ke, dia itu ke, dia ini ke. Setiap benda orang lebih ada pada orang, kita puji. Itu sipir dia begitu dah. Mana boleh kita puji orang hundur, kita tak ada puji. Sumpah Allah, Allah wajib dah. Sekarang puji ni bagi Allah. Karena Allah ni sendiri zat yang wajib berwujud. Sendiri zat yang maha suci. Daripada segala sifat an-naqis, sifat kekurangan yang tak layak bagi zat Allah yang wajib berwujud. Jadi antara benda kita kena puji kan Nabi kata, bila mu bangun tidur, pertama sekali kena puji Allah. Kenapa? Sebab Allah itu ahyana ba'dama amatana. Yang keduanya, sebab Allah yang menghidupkan kamu selepas daripada kamu mati. Kenapa disebut mati? Karena bila kita tidur malam macam saya sebut tadi, tak tahu berapa orang-orang wakil pun tak sia, orang panggil pun tak dengar, orang lalu pun tak nampak, itu mati. Sebab tu bila kita tidur malam, Nabi kata bismillahirrahmanirrahim Allahumma amutu ahya. Dari doa lain, riwayat lain, Bismillahirrahmanirrahim. Dua boleh baca orang tu. Dengan nama mula, wahai Allah, aku hidup dan mati. Dengan nama mula, wahai Allah, aku mati dan aku hidup. Ini doa kena baca dulu daripada tidur malam. Kenapa? Kalau kita ni tuan-tuan, bila nak tidur malam, tak ada lagi orang tahu dia hidup atau mati esok hari. Betul tak? Ni, ramai-ramai ni siapa dia yakin hidup sampai esok, katanya. Ni pagi ni ni duduk dalam surat ni waktu subuh, dia yakin dia hidup sampai tuhur. Tak usah kata esok sampai tuhur lepas ni. Jual kat tangan nak tengok. Tak ada seorang hampuk berani. Nah, balik di rumah balik ke kamar, dia hidup ke mati. Nah, belum tentu lagi boleh dia tidak pakai nasi. Oleh kerana manusia kita tahu hidup ke mati, itulah pertama dia kena puji Allah. Kerana Allah itulah yang ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kamu sumpah daripada kamu mati. Itu dia. Sebab tu kita ibu bapa kita mengajar anak-anak kita dah kecil lagi, bila bangun tidur, adik ayah alhamdulillah. Sekarang tu dulu tak pernah, tak usah ayah lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mesti teringat sok anakmu. Mula-mula sekali sebut alhamdulillah cukup dah. Bangun tidur tu adik sebut alhamdulillah gitu. Wajar anak kita yang kecil lagi aja. Nah, jadi tak mundur tu puji Allah semua. Sebab Allah ni ahyana ba'da ma amatana, yang memberi hidup padamu sumpah pada kita mati. Semalam kita mati, pagi ni Allah hidup semula. Semalam bila kita tidur mata jelek berjeh. Lingung, dengar, jadi tak dengar bila tidur. Mulut kita kecil bila tidur, senyap tu dia. Hanya nyamuk saja, gedung. Tubuh jika Allah izin, semula Allah hidup pagi ni. Kalau Allah tak izin, pagi ni kita mati. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena syukur pada Allah. Sebab tu kena puji Allah. Karena Allah ni jenis zat yang maha suci daripada segala sifat yang tak kekurangan, yang tak layak bagi zat Allah. Adapun kita manusia ni mesti bersifat kurang. Tak ada manusia bersifat lebih. Manusia ni dia mesti lapar, dia mesti letih, dia mesti sakit, dia mesti gambar lagi. Semua kurang rata. Tapi ada pun Allah mesti satu zat yang bersifat yang subhana, satu sifat yang maha suci. Suci daripada benda tak layak bagi zat Allah. Sakit pun tak ada pada Allah, anak tak ada pada Allah, isteri tak ada pada Allah. Makhluk ni Allah tidak berhajat pada makhluk, bahkan makhluk berhajat pada Allah. Maka oleh kerana kita ni makhluk berhajat pada Allah, maka tugas yang pertama sekali kita ni ialah sekali puji bagi Allah. Antara nikmat yang paling besar Allah beri ialah ahyana ba'dama amatana, Allah menghidupkan kita selepas daripada kita mati.
Napa? Ni pagi ni, ni kan mati tak boleh mati di sini. Napa? Kau boleh mati. Dale, tunggu lagi semuanya. Nah, tunggu orang mari semuanya. Tunggu orang anak-anak bawa mari sedih. Dah, mari surga. Masa hidup tak mari surga. Masa hidup tak mari lagi. Masa hidup tak datang lagi di hidupmu. Tapi bila mati, buat naik dari mati semuanya. Sebab tu kita husuk. Masa hidup orang tak kuliah dalam hatinya. Nah, orang semuanya di rumah. Tak bina daripada muda sama mati. Dah mari juga. Tapi bila mati, buat naik atas sedih. Aduh, sungguh-sungguh. Masa hidup, kamu sombong dengan Allah. Bila mati, nak jumpa dengan Allah. Allah mana nak terima? Sumpah kita nurih lah. Tapi kita sihat. Kita tak kenal orang. Tapi sakit orang kenal. Orang tak pergi. Sebab tu, masa kita sihat, kita kena kawal orang. Kalau sakit, orang lagi ziarah kita. Kalau masa sihat, kita tak kawal orang. Sakit orang tak pergi ziarah. Begitu ke Allah. Masa hidup, Allah pergi keluar. Kamu tak datang rumah pun. Bila mati, aku tak ada keluar. Nak tengok pun kata Allah. Sebab tu kita masa hidup ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pergi keluar, kena mari mengaji. Allah Ta'ala pergi keluar sihat, kena mari mengaji. Allah Ta'ala pergi keluar kita sihat, kena jaga semuanya Jumaat. Kenapa? Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bila kita ingat pada Allah, Allah akan ingat pada kita. Bila kita lupa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lupa pada kita. Sipi dia kita dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Fadkuruni Al-Qurkum Ashkuruni Walatatfurun. Bila ingat aku, aku ingat kamu. Bila bersyukuri yang kena ingat aku, kata Allah, mulai kumpul banyak aku. Dan saya pakai ingat pada kamu. Disipin dia gitu. Dan hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Siapa dia yang dalam diri dia ingat padaku, maka aku dari diri aku akan ingat pada orang itu. Wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Disebut dalam hadis kursi, siapa dia yang ingat padaku dalam satu satu majlis yang besar, maka sesungguhnya aku akan ingat kepada dia tempat yang paling besar, yang paling baik daripada itu, iaitu ketika dia duduk seorang di padang mahsyar. Tapi mana nak cari orang, tak temu dah. Nak cari syafaat Nabi, tak jumpa. Nak cari itu, tak jumpa. Nak cari kawan, tak jumpa. Nak cari adik-adik, tak jumpa. Ketika itulah, tak ada orang boleh tunuh. Akulah Allah yang cari dia. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, disebut dalam Quran, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa malihi li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari kiamat, manusia adik-beradik tak jumpa adik-beradik. Kita tadinya ya adik-beradik duduk sekali. Nah, kali duduk jauh pun telefon. Eh, mau duduk mana? Balik tak sebentar, begini, begini, begini. Duduk atas dia, mok ngayak duduk sekali, satu rumah. Boleh tengok mak, boleh tengok ayah. Dengan anak duduk sekali. Dah. Tapi Allah Ta'ala kata hari kiamat nanti, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Adik-adik tak jumpa hari kiamat, tak duduk sekali. Mak ayah tak duduk sekali. Anak isteri tak duduk sekali. Saya, apa dengan mu pun tak duduk sekali dengan mu. Lepas tu, likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Tiap-tiap manusia bawa diri masing-masing ketika bertemu dengan Allah dalam kiamat. Ah, ketika tu lah Allah Ta'ala kata dalam hadis kudusi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Siapa dia yang ingat padaku di tempat orang ramah, majlis orang ramah atas dunia, maka pada hari kiamat nanti aku akan ingat pada dia tempat yang lebih baik, lebih ramah lagi, iaitu ketika dia duduk di padang mahsyar. Nak cari mak tak tahu mana, nak cari ayah tak tahu mana, nak cari adik-adik tak tahu duduk mana, nak cari anak isteri tak tahu kat mana, maka ketika itulah aku Allah yang akan cari dia sendiri. Jadi kalau pada dunia ni kita tak mari cari Allah, bagaimana Allah nak cari kita akhirat? Ulama kata cari
akhinya. Maka sebab itulah kita ini atas dunia ni tuan-tuan, benda yang paling besar kita ialah mesti ingat kepada Allah, mesti puji Allah, mesti mensyukuri akan nikmat Allah. Maka di antara tanda kita syukur kepada Allah ialah bila kita baru tidur, Nabi kata kamu sebutlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas daripada kami mati semalam. Semalam mati, hari ini hidup. Ni pagi ni. Tapi hidup tu pula ila ajalin musamma. Allah sebut Al-Quran. Bukan hidup sama, hidup ada tempoh. Ada orang hidup 2 jam lagi lepas tu mati. Ada orang 20 tahun lagi hidup. Ada orang seminggu lagi hidup. Ada orang 50 tahun lagi hidup. Ila ajalin musamma. Semua ada tempoh hidup. Tak ada manusia hidup atas dunia ni hidup sepanjang-panjang masa, tak ada. Hatta golongan Nabi-Nabi, hatta golongan malaikat sekalipun, semua makhluk Allah Ta'ala itu tak ada orang kekal. Orang kekalnya ialah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Allah yang maha tinggi, zat Allah yang maha mulia, saudaranya yang hidupnya baqa, yang hidupnya hayyu qayyum, yang hidupnya selama-lama, yang tidak berhajat kepada makhluk, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ni walaupun kita nak bersihat benda tentu lagi hidup sampai esok. Nah, pagi ni kita sihat, nyamuk pun sedap boleh, dada pun tak sakit, rasa hebat sihat dah rasa sedap boleh. Tapi belum tentu kita hidup sejak ke 2 jam lagi, wallahu a'lam. Tetapi ingat ujung doa tu Nabi kata wa ilaihi nusyur, yang ketiga alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bila pun hidup sekarang ni wa ilaihi nusyur, ingat satu hari kamu akan balik pada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan baca surah Yasin, ujung Yasin tu dia sebut subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, semua manusia yang akan balik pada Ta'ala, mari pada Allah Ta'ala, balik pada Ta'ala. Tak ada seorang pun manusia ni bukan mari pada Allah kemudian tak balik tu pada Allah Ta'ala. Semua mari pada Allah Ta'ala. Melayu pun mari pada Ta'ala, Cina pun mari pada Ta'ala, orang putih pun mari pada Allah Ta'ala, orang mukmin pun mari pada Allah Ta'ala. Orang apa lagi? Orang Arab ke? Orang Syiah ke? Orang bimbing ke? Orang tidak bimbing ke? Semua manusia datang dia minat Adam, mari daripada tak ada, ilan wujud pada ada. Siapa dia yang mengandalkan manusia yang tak ada pada ada? Tidak ada makhluk, tidak ada orang lain yang boleh buat melainkan Khalik yang menciptakan makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena puji Allah. Sebab itu kita kena mensyukuri akan Allah. Sebab itu kita kena banyak tuan-tuan ingat kepada Allah, kerana kita nak balas jasa Allah yang buat kita tidak terdaya. Walaupun semua makhluk Allah Ta'ala beribadah kepada Allah, tidak terdaya lagi nak tambah, nak beri kenikmatan yang Allah beri pada kita tidak terdaya. Walaupun semua makhluk beribadah kepada Allah, ini satu nikmat yang besar yang Allah mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, daripada mati hidup semula kita. Ini satu nikmat yang Allah beri pada kita. Semalam mati, pagi ini hidup. Hidup tu pula wa ilaihi nusyur, satu hari kamu akan kembali kepada Allah. Sebab tu para ulama kata kita manusia ni mari telanjang, balik telanjang jumpa Allah. Mari telanjang, balik telanjang. Mana nanti telanjang? Tuan-tuan tengok orang beranak daripada berumur, ada tak orang beranak sambil pakai baju lalu? Ada? Ada? Takut ada lagi Putrajaya ni? Takut ada di Seri Kembangan yang orang beranak sambil pakai selipar lalu? Ada? Beranak sambil pakai jam, tumbik pakai baju, tak ada. Semua orang yang berada telanjang baju. Anak Cina ke, anak Melayu ke, anak tu Imeh ke, anak tu Bila ke, anak Ustaz ke, anak Profesor ke,
dengan Allah pun juga dalam keadaan telanjang. Mari ke dunia telanjang dah sekali. Nampak? Tubik tu muk pun ambil, dentur pun ambil, isi pun ambil, basuh-basuh, kuku dengan kain. Nah, Nabi kata sunat azan telinga kanan, sunat mamak telinga kiri, anak laki-laki atau perempuan, tak kira. Sekarang ni berapa orang ibu bapa buat lagu tu? Tak ada. Jangan ibu bapa. Nampak tu pun sendiri, betul tak ada apa? Ayah sendiri, kau mak kau tak ada. Macam mana kita nak ajar anak itu? Ha? Banyak sekarang ibu bapa Quran pun tak boleh baca. Lepas tu suruh anak baca Quran, nak suruh anak ngaji Quran. Dia sendiri tak boleh baca. Ini kelemahan kita tuan-tuan akhir zaman. Nabi kata bila beranak sunat azan tengok kanan. Buka azan kuat, nama Allah tak lagi isi. Azan tu seluruh kita dekat dengan kita tengok kanan. Allah buka kata Allah macam tu. Allah bagi mana? Lepas azan sunat komat berat tengok kiri pula. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siapa dia yang buat lagu ni pada anak dia, maka anak itu tidak diganggu oleh syaitan satu bila-bila. Ini semua adalah hadis, tapi dia pun tak buat. Anak empat orang dah buat gitu. Anak 10 orang, anak 10 dah buat. Bukan setiap anak boleh cucu pun tak buat lagi. Tapi bila kita ni keluar nak suruh anak jadi soleh, anak pun kita tak buat gitu, tak boleh cucu dah buat juga. Allah rugi ya. Ditambah dalam kitab Matla'i Badra'i, siapa dia yang baca bel telinga kanan, komat telinga kiri bila budak baru beranak, dia tambah baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai habis surah tu, maka anak tu tidak akan berzina seumur hidup dia sampai mati. Tapi dah tak buat. Akhir zaman ni tuan-tuan tengok anak zina berapa ribu juta, akhir zaman ratu ribu, tak tahu ayah mana. Kapan-kapan jumpa berair dalam tu sapa, betul tak? Kapan-kapan jumpa menangis dalam tandas, kapan-kapan jumpa menangis dalam waktu, dalam tempat tu, tempat ni dan sebagainya. Ini berlaku berpunca daripada ibu bapa yang tidak ada agama. Bila kita tak ada agama, bagaimana nak ajar anak kita agama? Kita sendiri tak ada. Kalau kita tak ada agama, atas nak ngaji agama, kalau tu nidak, pok tak ada agama, anak nak ngaji agama tak pergi pula. Anak nak ngaji agama tak pergi pula. Tak buat ngaji agama, nak makan agama, bodoh sungguh. Kau mengajar tengok orang ngaji sekolah lah, makan pasir ada. Ada ngaji agama, makan pasir, makan besi. Ada makan nasi juga. Ini tuan-tuan mati Allah. Mati atas dia telanjang, kata ulama. Beranak baik telanjang. Satu hari nanti Nabi kata wa ilaihi nusyur, mubalik temu dengan Allah pun. Ulama kata telanjang juga. Mana telanjang mati ceroyak? Orang hanya bawa tiga lah kain kapan. Tu musuh nak tiga lah. Oh wajib sah ya buku. Kapan ayat wajib sah ya. Asal tutup aurat. Dua, tiga sunat. Nah, lepas 10 tak buat dah pergi banyak. Tapi makruh. Tiga. Orang perempuan banyak sikit, 5. Lepas tu buku pula kain putih. Tak saya si, saya ni tak ada kekau atas dunia. Masa dia atas dunia ni mau pakai baju mahal-mahal, baju kemeja, baju kok, baju tu, baju ni, beratus, beribu harga. Tapi bila mati, apa tak lingkup tu buku? Bapak tak ambil kemeja tu buku. Bapak tak ambil baju rumah tu buku. Dah. Kain putih. Ho
kaum kata dunia. Allahu akbar. Buku tu pemuji orang yang tulis buku. Kalau kata buku, mana itu? Tu ulama kata datang dunia telanjang, balik untuk rumah Allah telanjang. Apa? Kita beranak nasib baik umur kita, jo jaga kita, jo basuh kita. Sebab tu mak bapak ni besar jasa dia, diajar oleh Allah doa dalam Quran. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni jasa ibu bapa. Kita anak kena baca semua doa ni. Di tempat saya belajar di Yaman, doa pada ibu bapa setiap hari paling kurang 25 kali sehari. Khususnya di Darul Mustafa Habib Umar yang mari semua di tempat kita Malaysia ni, itu di atas guru yang mengaji di Yaman. Dan sekarang ni aku tamat dia mengaji di Yaman baru-baru ni, selama ni tahu di Yaman. Dan sekarang ni Allah yang kuat menyebabkan semua pelajar kita di arah balik. Di Yaman paling kurang 25 kali sehari doa pada ibu bapa. Setiap selepas azan 5 kali. Khususnya di Darul Mustafa. Contohnya ya, bila orang habis azan, la ilaha illallah, kita doa biasa, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma wa salat habis itu. Bila habis itu ditambah doa ibu bapa 5 kali. Rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap lepas azan 5 kali. Di Yaman, Malaysia, Dawah, Yaman. Ni tempat hamba ngaji di Yaman. Mesti tak ada buah. Di Jordan tak ada buah, di Yaman dalam dunia. Kalau tak jaya boleh pergi ziarah. Atta anak mengaji Yaman. Yaman Hadramau. Kalau Sana'ah tak ada juga, Hadramau ya ada. Tempat Abi Umar bin Hafiz. Dia tempat ulama-ulama lain di sekitar Hadramau. Baca doa ibu bapa setiap azan 5 kali. Jadi kita dalam satu hari berapa kali azan? 5 kali. 5 kali 5 25 kali sehari paling kurang doa pada ibu bapa. Hal tu hari azan, hari pas raya tak boleh. Sebab ada satu hadis riwayat, siapa dia yang baca doa pada ibu bapa dia 25 kali satu hari, Allah angkat darjat mak bapaknya dalam surga tempat yang paling tinggi sekali. Nidak sekali hampuk untuk doa pada ibu bapa satu hari. Ayah umur mati setahun sekali dan dikubur. Allah ish. Nanti kata sunat ziarah kubur mak bapak seminggu sekali lagi jemaah. Tak biar seminggu sekali, dua minggu sekali. Nidak setahun sekali lagi. Sibuk kejar dunia, cari duit, cari pangkat, mau mati tak ingat. Allahu Akbar. Saya ni tuan-tuan, secara hidup umur 10 tahun ayah meninggal. Duduk ngantuk. Setahun pun meninggal pun ngantuk. Duduk ngantuk, pegang pun ngantuk, pegang pun mati pun. Secara hidup. Macam Rasulullah SAW. Bila beranak ayah meninggal, tak ada ayah. Duduk ngantuk setahun dua, tiga tahun mati mak. Duduk ngantuk setahun, tuk jawab. Tuk jawab mati, duduk ngantuk salah, tuk salah mati. Itu secara hidup Rasulullah SAW. Saya umur 10 tahun ayah mati. Duduk ngantuk, pegang, tuk mati pun. Sejarah hidup. Sebab itulah orang yang yatim pertama dunia ni, walaupun yatim, walaupun susah, tetapi dijaga oleh Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzalani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi. Dalam hadis kursi, aku ni anak yatim tetapi akhlak aku diajar, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah Ta'ala sebut Nabi kita ni Muhammad SAW anak yatim tetapi dijaga oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi kekayaan ilmu akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beritahu yang tuan-tuan, kita ni kena bersyukur akan nikmat Allah bagi pada kita. Syukur.
Nabi Isa bin Maryam tak ada ayah, Allah boleh buat. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana jasa ibu bapa ni banyak, kita diminta doa pada ibu bapa kita, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Kenapa Allah Taala tak sebut kama rabbayani kabira? Kenapa sebut shaghira? Ah, cuba ya, siapa dia tahu aku isi dia? Nabi banyak kali dah teliti. Kenapa Allah Taala sebut dalam Quran Rabbil Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kenapa tak sebut kabira? Ah, cuba ya. Sepatutnya Rabbil Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani kabira. Bapa sebut sawira. Dijawab oleh para ulama tafsir. Kenapa Allah Taala sebut Rabbil Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Dijawab oleh ulama tafsir, di antaranya disebut dalam kitab tafsir Al-Azhar dan juga disebut dalam kitab tafsir yang lain. Allah Taala kata kama rabbayani shaghira sebab rahmat semasa kecil jauh bezanya dengan kita rahmat pada orang besar. Contoh paling mudah kata ulama, anak kita masa kecil baru beranak dengan anak kita umur 40 tahun dah, mana lebih kita kasih? Orang baru beranak dengan umur 40 tahun dah, anak kita mana lebih kita kasih? Lebih orang kita kecil lagi. Kenapa? Sebab budak kecil kata ulama, dia nak makan tak pandang, nak minum tak pandang, tak pandang maka, maka ketika itulah perasaan ibu bapa rahmat kasih sayang itu terlebih pada dia. Ada pun 40 tahun dah dikumum, mabuk gila mum, bengok keti dia, kecing keti dia, makan keti dia, bawa kereta berhenti, racing motor berhenti, dikumum. Ha, jadi rahmat tu orang tua dan kecil berbeza jauh kata ulama. Oleh kerana itulah disebut Rabbil Firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, ampun dosaku, ampun dosa dua ibu bapakku, rahmatlah pada ibu bapakku kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia rahmatku masa kecil dulu. Dia tak layak sebagaimana dia rahmatku semasa aku tua, aku besar. Tak? Rahmat semasa kecil mengatasi daripada segala-gala umur hidup kita. Maka itulah besarnya ibu bapa didik kita. Masa kecil dia dulu masuk kucing, masa kecil dia dulu masuk bebok, masa kecil dulu makan bebok, masa kecil dulu makan bebok pada kita. Tapi bila tua anak itu berhak pada ibu bapa. Nah, ini tuan-tuan ini rahmat dari Allah Ta'ala. Lepas itu kita nak doa ibu bapa kita. Kalau hidup lagi, doa dua kali. Pertama panjang umur, yang kedua mati dari iman. Doa ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita mati dah, doa dua kali juga. Pertama Allah Ta'ala hapus semua dosa dia, yang kedua Allah Ta'ala angkat dan jaga dalam surga. Dia ajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni setahun sekali tak pernah ziarah mak bapak. Allah. Mak bapak kita ni tuan-tuan, bukan orang mati sunat ziarah. Orang hidup pun sunat ziarah. Disebut oleh para ulama, hari Jumaat sunat ziarah kubur mak bapak orang mati. Dibiar daripada hadis itu jugalah kata ulama, sunat juga ziarah mak bapak walaupun hidup hari Jumaat. Kalau kita duduk suku dengan dia. Nah, contohnya ni, contohnya ada Seri Kembangnya. Mak bapak dia putera jaya, mak sunat pergi ziarah rumah dia hari Jumaat. Kalau tak pergi Jumaat, aku orang lain tak ada masalah. Nak bayar sunat diziarah ibu bapa. Kenapa? Karena ibu bapa ni satu nikmat yang Allah beri pada kita, nikmat yang begitu besar. Karena ada mak bapa lah kita ada. Maka sebab itulah kita kena berdoa, kita kena bersyukuri akan nikmat yang Allah beri pada kita, nikmat kita hidup daripada kita mati. Karena ada mak bapa lah sebab kita ada di dunia. Dan bila kita ada sekarang, ingat Nabi kata wa ilaihi nusyur. Satu hari nanti kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat molek doa ni. Bila nak bangun tidur baca alhamdulillahillazi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cuba ikut lama-lama sekali. Alhamdulillah. Illadhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa selepas bangun daripada tidur. Nak tidur, bismikallahumma amutu wa ahya. Dalam riwayat lain, bismikallahumma ahya wa amut. Boleh baca berapa? Kedua doa. Contohlah kalau kita tak reti belakang, tak ingat belakang, paling kurang nak tidur, bismillahirrahmanirrahim, cukup dah. Nak bangun tidur, alhamdulillah, cukup. Tu paling tak pandang tu, paling orang panggil very stupid lah tu. Gitu. Kalau tak reti lagi orang tu tak tahu. Nak tidur, bismillahirrahmanirrahim, cukup. Dan nak baca orang lain malah. Nak baca ayat kursi malah. Nak baca 30 malah. Selawat ke Nabi malah. Bangun tidur, alhamdulillah, cukup. Kan dia tak kena tidur anak orang Melayu. Tak apa bangun tidur. Allah Tuhan syukurnya ya usia. Boleh pahala lah. Mudah ya pahala. Ini Allah Ta'ala Nabi Rahmat pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Nabi Rahmat. Allah Ta'ala panjang lagi umur kita insyaAllah. Dapat kita menurunkan ibadah sehingga mati insyaAllah. Doa tuan-tuan, bila Tuhan isyarat, bila panjang umur, boleh bagi masjid rumah Allah SWT. Ada satu cerita Nabi Musa. Pada satu hari Nabi Musa ketika bermunajat dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa dia tanya Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarlah padaku apakah doa yang terbaik sekali. Satu hari Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dalam munajat kepada Allah Ta'ala, Nabi Musa tanya, wahai Tuhan, ajarlah padaku doa yang paling baik aku baca. Kenapa dia? Lalu Allah Ta'ala jawab, ya Musa, ikra', bacalah olehmu doa ni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fid dini wad dunia wal-akhirah. Itulah doa yang paling baik, kata Allah kepada Nabi Musa ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa ayat sekali lagi? Bahkan tak ingat ikumu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fid dini wad dunia wal-akhirah. Pendek ya doa. Tapi dah agak kalah tak ingat. Nah, kalau banyak orang dunia ingat lalu. Nama pemain bola, jersey satu sama sekelah boleh ingat. Jersey satu nama ni. Jersey dua nama kau ni. Jersey tiga nama kau ni. Tapi banyak orang akhirat, dah orang sekali mudah ingat. Itu dosa banyak kita tuan-tuan. Itulah kegelapan, kegelapan yang ada dalam hati kita. Menyebabkan agama ni susah nak masuk dalam hati kita. Sebab dosa banyak. Sebab kalah banyak. Sebab kita ditipu oleh dunia. Sebab tu kita tak nampak akhirat. Sebab tu kita ni tuan-tuan hidup tadi, dia tak nampak akhirat. Tunggu ni hati masa hidup dulu dia ayat semua. Akhirat, 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 akhirat. Ajar ayat akhirat, akhirat. Dia nampak akhirat. Seorang menteri besar, tak ada dalam dunia ni. 23 tahun dia menteri besar. Rumah kerja kan aku tak duduk. Dah, duit gaji ni pun tak ambil. Ambil sikit ya. Ngajar. Nak cari pemimpin lah, tak ada. Mati dah, api dah, peluang. Ni kita orang ada ni, kena cari peluang. Bicara lagu tu juga. Biar jadi ada bekalan, ada saham bawa betul rumah Allah. Ada akhirat, ada saham. Sebab tu berkat dia. Dengan sebab ngajar ni mahal, kalau tak ada mati pun malah ni mahal. Semayang, pukul 10 waktu dia duduk ngajar sehari-hari masa hidup atasnya. Ni keberkatan yang Allah tak beri. Tunggu ni Aziz jam yang dia setiap hari Jumaat pukul 9.30 di Japarawa, Kota Baru, dalam bandar tu, ataupun dipanggil media ilmu. 9.30 mengajar, 10.30 habis. Biasanya rodik begitulah, setiap hari Jumaat. Allah Ta'ala tak ketikkan mati dia, mana Jumaat? Semayang banyak pukul 10, pukul 10.30 orang masuk dalam kubur. Ini keberkatan yang tak kami. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, seseorang itu dia mati mengikut amalan yang dia buat setiap hari. Kalau amalan dia baik, mati baik. Kalau amalan dia tiap-tiap hari jahat, curi buat jahat, dia akan mati dan kena jahat. Lagu tu sipi dia dah gitu. Jadi mudah-mudahan kita menggunakan masjid, hari masjid,
Ikhlatannya besok untuk umat itu nusmayan, yaitu almarhum tuan guru Haji Maisa Tano ditumpak. Dia mati di masjid itu di semaya asar dalam pondok dia. Anak murid penuh semaya, semaya asar. Dia jadi itu imam ini. Allahu Akbar. Lepas daripada rakaat yang kedua, tahiyat awal. Nak bangun rakaat ketiga, bangun. Allahu Akbar, bangun rakaat ketiga. Nak turun rakaat yang ketiga, Allah Akbar, jatuh. Mati selalu di semaya. Ini tengok keberkatan yang Allah Ta'ala ini. Orang yang bila duduk dalam keadaan baik, mati baik. Duduk dalam keadaan jahat, mati jahat. Di sini dia ada begitu. Maka sebab itulah kita diminta oleh Allah Ta'ala, diminta oleh Nabi kita Sayyid Muhammad SAW, mari sokong majid, makmurkan majid. Innama ya'mur masajid Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man amana billah wal yawmil akhir. Nabi pun sebut dalam hadith, ha? Nabi sebut, idza ra'aytumur rajul ya'tadu ila al-masjid fashhadu lahu bil iman. Bila kamu tengok laki-laki perempuan duk benda di mari masjid sapa? Zuhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid, subuh masjid. Orang nak bunyi Nabi kata fashhadu lahu bil iman. Musaksilah, muyakinlah, itulah orang beriman pada Allah. Jadi kita kena usaha tuan-tuan, susah sikit pun usaha lah, payah sikit pun usaha lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan oleh Allah, hidup dunia dan akhirat insyaAllah. Jadi sekadar itulah kuliah subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan kita jumpa lah pada masa-masa yang akan datang. Ada dua hari lagi tuan-tuan, program yang terdekatnya iaitu di Putrajaya. Malam ni kuliah maghrib dan juga malam esok. Malam ni di Persi sebelah, dan pada malam esoknya pada Persi Rampan di Putrajaya ni. Boleh tak tuan-tuan pakat beritahu, pakat pergi ramah-ramah pada kuliah maghrib pada malam ni juga pada malam esok insyaAllah. Jadi sekadar itulah, saya terima kasih kepada pihak Masjid Surah ni kerana sudi jemput saya. Ini kali yang pertama saya mari ke sini. Mudah-mudahan ada masa kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jadi sebagaimana dimaklumkan bahawa saya sekarang ni dah tamat dah belajar di Yaman baru-baru ini alhamdulillah. Maka sekarang ni saya tengah buat satu masjid di rumah saya, buka pondok, buka madrasah. Jadi kan siap pada tahun depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang ada di rumah, yang ada zakat, boleh nak beri jalan tu yang telah disediakan di tengah di pihak surah ini. Apa saja sumbangan yang tuan-tuan nak beri, boleh nak beri jalan tu itu ataupun jumpa orang saya sendiri depannya sekejap daripada ini insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dunia dan akhirat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa hiitna tulajala pada kami benda kami masih jahil lagi. Wa zakirna ma nasina wa hiitna tulubina asmala pada kami benda kami telah lupa. ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وحكمة بلا كان كقوتا untuk membaca Al-Quran kamu waktu siang hari dan juga waktu malam hari ya Allah. Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadilah Quran ini hujah bagi kami, saksi bagi kami ketika kami menghadap kamu pada hari kiamat nanti ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ya mana pada hari akhirat nanti ya Allah, tak ada seorang pun yang boleh tolong kami. Tak ada satu sif pun harta yang boleh tolong kami. Tak ada satu pun pakat yang boleh tolong kami. Melainkan semua benda tu tak jadi menafa'at pada ya Allah. Orang yang jadi menafa'at ialah orang yang hati bersih. Selamat sejahtera. Maka oleh sebab itu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Daripada segala sifat munafik ya Allah. Bersihkan hati kami daripada segala sifat syirik padamu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin wa fi Suriya wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Ya Allah, bantulah semua umat Islam di seluruh dunia ya Allah, khususnya di Palestin, khususnya di Yaman ya Allah sekarang ya Allah. Sesakkanlah hawa di Yaman ya Allah, rahmatlah penduduk Yaman ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, apa dosa kami ya Allah, apa dosa ibu bapa kami ya Allah, apa dosa nenek kami ya Allah, apa semua dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, matilah kami semua dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Matilah kami dalam keadaan rasa suka dan jumpa dengan-Mu dan juga suka dan jumpa dengan kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, berilah kami peluang dapat duduk, dapat
Allah. Dan dapat tengok wajah dalam kubur nanti, ya Allah. Dapat duduk bersama dalam surga nanti, ya Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.